Oke, sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Virsa Digital. Oke, pagi-pagi, semangat pagi, ngopi pagi. Pokoknya sehat selalu ya buat sedulur semuanya ya. Oke, di sini saya ada speaker unik. Ya, bukan unik sih. Sebenarnya udah banyak yang punya. Cuman saya penasaran aja sih. Kemarin kok ada harga 21.000 ya. Selekor ewu, guys. Oke ya, lihat aja nanti ya. Soalnya saya juga penasaran banget pokoknya ya dengan barang ini. Saya kira besar, ternyata kecil. Ini 2.0 berarti cuman stereo ya, multimedia speaker. Ini modelnya 101Z. Ya, lucu lah. Ini output powernya 3 watt. 2 RMS ya, maksudnya 2 watt mungkin RMS-nya. Terus sensitivity-nya 84 dB. Waduh. Impedansi 4 ohm. Jadi kita nggak boleh pakai 2 ohm, mungkin jebol mungkin. Pokoknya kita nanti buka bareng-bareng, terus kita bongkar sekalian ya dalamnya seperti apa. Mungkin lucu ini ya. Frekuensi di 90 Hz sampai 20 kHz. Power input 5 volt DC power adapter. Oke, dua speaker. Harganya selikur ewu. Ya, buka ya teman-teman ya. Kita singkirkan dulu. Wis. Lo, sebagainya kayak iki guys. Oke, soalnya kan saya ada komputer dan belum ada ini ya speakernya ya. Jadi nanti saya colok ke komputer aja. Tapi pakai HP bisa. Cuman untuk tegangannya ini memakai cas HP ya 5 volt. Bisa lah. Ini 21.000 ini enggak dapat rokok satu bungkus. Tapi buat beli speaker udah dapat dua ini. Mantap ya. Oke, kita langsung coba aja ya. Coba saya menggunakan charger ini ya. 5 volt pokoknya cas HP lah. Dimasukkan di sini ya. Terus colok ke listrik ya. Yap, udah bunyi. Bunyi guys. Oke, di sini ada puntirannya guys. Di sini ada puntiran. Ini buat ngecilin, besarkan di sini. Lah, yang satu nggak bunyi. Katanya stereo. Oh, ini berarti mono ini. Cuman akal-akalan nih, oke ya. Langsung coba nyalakan sedulur. Ih, udah bunyi ya? Udah bunyi, guys. Thank you.
Oke. Suaranya kayak gitu ya. Ya lumayan lah. Ini seharga rokok soalnya, jadi ya dimaklumin aja ya untuk suaranya. Lagian boxnya masih embor, embor guys, embor. Embor banget. Oke, kita bongkar langsung ya. Saya penasaran dengan dalamnya ini kok. Waduh. Ini nggak pakai baut kayaknya ya. Loh. Oh, ini ada dapatnya di sini ya. Nenggo tuku rokok ya cuma satu hari. Ya, sedulur ya. Dalamnya seperti ini sedulur. Satu hari nggak cukup ya buat beli rokok ya. Mending buat beli speaker ya, tiap hari beli speaker lagi, tiap hari beli lagi ya. Tuh, daripada buat beli rokok ya. Ya lumayan sedulur itu ya. Kalau mau buat sendiri juga nggak jadi nih, coba sampean punya uang selikur ewu, 21.000 buat speaker kayak gini jadi? Oh, nggak jadi kan. Kita coba lihat mesinnya seperti apa. Ini yang ada mesinnya. Ini kalau speakernya agak besaran dikit, harusnya ya bisa diganti pakai kelas D mini itu ya, enak ya. Lucu sedulur, selikur ewu. Selikur ewu, bahkan ada yang 19. Waduh. Ini itu mesinnya sedulur bagian dalam. Pokoknya jangan kecewa ya lur ya, pokoknya wong adanya cuman kayak gini juga harganya segitu. Ya udahlah sedulur, semoga bermanfaat. Intinya ini cuman berbagi rasa penasarannya aja. Ya untuk suara jangan ya, jangan berharap banyak sih. Soalnya ya tahu sendiri harganya segitu. Yang penting bunyi. Oke. Itu ya sedulur ya, semoga bermanfaat ya buat iseng-iseng aja. Daripada ngapain pagi-pagi sambil ngopi. Dan selamat bersemangat ria buat sedulur semuanya. Salam solder panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.